siapa yang udah ketemu? Adi. Oh, kemarin ketemu sama Ibu Ana ya, Ibu Bupati Purwakarta. Udah foto bareng belum sama Ibu Ana? Udah. Adi, Ibu, mau ada yang nanya lagi nih. Ada yang mau nanya lagi nih, Adipa, siap gak? Siap. Oh, siap. Lihat lagi pertanyaannya buat Adipa ya. Boleh nanya, misalnya mau nanya Adipa, Menteri ini siapa namanya? Boleh ntar siapin dulu, ntar biar Adipa yang jawab. Menteri Pemancian ada gak? Kamu aja. Oke, udah siap om? Oke, dimulai Adipa ya. Jus Adipa, rumahnya di mana? Kamu boleh sesi tadi kecamatan di Kabupaten yang Kabupaten Karawang. Aduh. Di sini di belakang. Di belakang. Di Cikampek. Iya. Oh, di Cikampek. Cuma sekarang kan ya, kamu udah masuk manajemen Sanggar Bunda Febri ya? Iya. Yeay. Jadi Adipa ini sudah masuk manajemennya Sanggar Bunda Febri ya. Nanya menteri-menteri ke Adipa atau mau aku dulu aja yang nanya? Adipa nih, aku mau nanya sama Adipa, menteri pendidikan siapa? Menteri apa lagi ya? Menteri kelautan siapa? Oh, sekretaris negara siapa? Oh, Menteri Sekre. Kak, ada yang mau nanya nih. Siapa yang mau nanya? Ibu. Oh, Ibu mau nanya. Perkenalkan dulu nama Ibu siapa? Adipa, saya mau nanya Menteri Indonesia, Menteri PUMN. Apa itu? Ibu Sumarno. Ibu Sumarno, yes. Lukman Hakim ya? Menteri Keuangan. Sri Mulyani. Wah! Sri Mulyani. Pendidikan. Wajib FNB. Yeah. Udah ketemu belum sama Ibu Sri Mulyani? Iya. Boleh ketemu. Kalau sama Presiden Jokowi udah ketemu belum? Belum. Belum juga. Sama siapa yang udah ketemu? Adi. Oh, kemarin ketemu sama Ibu Ana ya, Ibu Bupati Purwakarta. Udah foto bareng belum sama Ibu Ana? Udah. Ini Gubernur Jawa Timur. Bu, udah kan barusan Bu sama saya.
Hopipah. Menteri apa lagi yang hafal? Pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Karawang. Pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Karawang. Kepala Dinas Dispor Parbud siapa namanya? Kebudayaan, say. Kepala Dinas Kebudayaan siapa? Pariwisata dan Kebudayaan. Oki Hermawan. Udah ketemu belum sama orangnya? Udah. Oh, sih. Bupati Karawang siapa? Wakilnya siapa? Sekretarisnya siapa? Bendaharanya siapa? Udah. Keren banget. Kayaknya udah dites masalah hafalan. Sekarang pengen ngetes Adifa acting. Adifa kan bisa acting. Coba Adifa sekarang acting marah sama Om tante. Sekarang acting marah. Coba marah. Marah gara-gara tas Adifa sama kakak diambil. Marah bisa ambil dulu. Marah diambil dulu. Marah, oke. Siap gak? Siap? Acting marah nih sama. Ini ngambil tas Diva. Cuma punya Diva. Terserah om dong. Kenapa? Gak boleh. Jangan nangis dong Divanya. Kan Diva kan lagi marah sekarang. Oke, tuh tangan dong untuk Diva. Oke. Keren. Apa lagi, Cie? Aku tuh mau nanya nih, Diva. Coba ya. Sudah bisa menghafal nama-nama menteri, nama-nama gubernur, nama-nama pejabat-pejabat pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Tadi, ya, tadi kan kita udah lihat nih bareng-bareng Adifa tadi fashion show, nari, terus acting dari seluruh badan. Nah sekarang aku pengen dong, kamu bisa nyanyi gak Adifa? Adifa, desek lu? Ntar mikir dulu. Kamu mikir dulu. Buat om aja dulu. Jangan yang malu-malu ya. Harus ngebangga-banggain. Ya. 1, 2, 3. Ada pun bandelek. Oh, cantik. Ada bom di pohon durian. Oh, memang keren.